Jadi musyawarah Bibia, buku ini dilatar belakangi kritikan bantahan terhadap Jawahirul Mani. Itu motivasi awalnya ya. Akhirnya saya berpikir tentang cerita Syamsul Qadir Jailani yang diceritakan di panggung-panggung pun, akhirnya saya ingin menanggapi ibu gitu. Ya naik aja. Ini Kang Auzi, naik Kang Auzi. Wow. Nah, ini dia teman saya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam Jai. Assalamualaikum Jai. Gak pakai topi Mahesa, gak berani pakai topi. Ngoce terus nih ya Mang Jai. Dan Jai. Mabruk, mabruk. Amin, amin, amin. Amin. Dan berikin mabruk, amin. Dibesarin layarnya Kang. Iya. Mohon doanya Kiai, mohon doanya. Iya. Mugi barokah. Oh. Amuk karep Kiai Bustamat. Assalamualaikum Kiai. Ya, waalaikumsalam. Teruskan, 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 teruskan. Siap, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Amazing, amazing. Jangan ngiri Kang Aurisa, jangan ngiri lab saya kedatangan Kiai Marzuki. Oh, berarti ini berarti. Gara-gara Kiai apa Ustaz Maesa mau nulis ini. Barokahnya menulis kayaknya. Dan saya tadi baru mau on cam tadi. Udah turun lagi. Ah. Dan hari ini saya nulis sempat hadiah Fatihah dulu ke para Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan, Sunan Sunan Wali, pokoknya 9 wali dan ya semuanya lah ya. Nah, siap. Oh, tawasul, saya bilang enggak tawasul, saya hadiah sebatas ihda usawab saja, saya bilang enggak tawasul. Saya tawasul ke netizen aja, mohon didoakan agar saya selesai nulis buku ini. Amin, yo. Amin. Udah tadi di bagian awal, kita dibully lah lagi hadiah Fatihah kepada sunan-sunan gitu. Dibully kita.